rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang saya hormati Komandan, yang saya hormati PJ Sekretaris Daerah, yang saya hormati para asisten staf ahli, yang saya hormati Kepala Balai Besar TNBKDS, yang saya hormati para camat dan para desa di lokasi rawan karhutla, yang saya hormati para pimpinan ormas, rekan-rekan media, dan hadirin yang berbahagia. Apel gelar pasukan siaga darurat pencegahan tahun 2019 yang kita laksanakan pada hari ini merupakan tindak lanjut dari apel siaga karhutla tingkat pada tanggal 23 Juni tahun 2019 yang lalu. Kesiapsiagaan kita dalam menghadapi karhutla pada tahun ini ditandai dengan adanya program pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa pengiriman pasukan TNI Polri, BPBD, dan unsur masyarakat dalam mengantisipasi. Thank you.